pintu. Nah, ini dia. Yoi. Oke, di video kali ini event Win Blam ya. Tadinya gue mau live streaming, cuman koneksi gue tuh benar-benar jelek banget kawan-kawan ya. Ini lebih ke kecepatan upload koneksi gue tuh lagi ancur-ancurnya nih saat ini nih. Dia di record biasa aja. Sebelum kita lanjut, buat kalian yang belum pernah top up di Koda Shop ya, ada promo kode gitu. Yang mana kalian bisa dapetin diskon sampai dengan 18.000 guys, lumayan ini. Nanti untuk link pembelian dan juga kode promonya ada di deskripsi ya. Dan karena ini ada kuotanya juga, kalau misalnya kalian sudah masukkan kodenya terus nggak dapat diskon, berarti itu kuotanya sudah habis. Jadi buruan guys, jangan sampai ketinggalan. Oke, langsung saja. Jadi di event Win Blam ini kita nanti akan dapetin claymore gratis nih guys ya, melt flower, yang mana nanti bisa di refine 5. Let's go. Ini juga monsternya sudah diubah ya tampilannya tuh, udah di dekorasi. Oke. Iya iya iya, akhirnya ya ada Amba ketemu. Iya. Oh my god. Seneng banget ngeliatnya. Buat kalian yang belum tahu kisah Ember dan juga Cole, bisa baca manga Genshin Impact ya. Oke, datang Tinari sama ini. Senoi. また大型風車だ。懐かしいな。そうだろうね。前回モンドに来たのは。そっちじゃない。ほら、効率よく仕事をこなす風車は。まあ、まあ、もっと。大マハマトレと大マハム。ジョクス、バパクバパン。 Oke, questnya sudah selesai kawan-kawan. Sudah terbuka ya toko eventnya ini. Mungkin ada quest lagi ya. Lalu ini juga. Terus ini juga. Kita ke potret angin semilir dulu. Kita ke quest dulu aja. Oke, kita ke fast band. Oke, here we go. Lihat spot foto. Nah, jadi ini dia. Lihat pesannya. Dan ya, kita pergi memotret dulu. Nah, kita gunakan kameranya ya. Jangan lupa digunakan kameranya kawan. Oke, okay, let's go. Nah, di sini ada spotnya. Oke, okay, bersiap memfoto. Oke, okay, pukul 18.07. Pukul 8 sampai 17 ya, atur waktunya. Oke, mantap. Oke, kita cek dulu. Nah, ini sudah, tinggal ambil rewardnya. Wah, ini sangat mudah sekali. Lanjut lagi di foto kedua, kita cek spotnya ada di patung. Dan mari kita pergi memotret. Lepat langsung aja ke atas sini. Oke, wah ada di atas genteng sana tuh. Oke, mari kita cek. Oke, ini udah bisa langsung kalian foto ya. Nice. Langsung keluar. Mantap, foto kedua sudah selesai. Lanjut lagi kita menuju ke foto ke 3. Oke, ada di sini. Langsung saja teleport lagi di bawah. Belakang. Nah, ini dia spotnya. Oke, gunakan elemental skill ya. Habis itu Z. Oh, nice. Oke, cuy. Very very easy. Nah, foto ketiga pun juga sudah selesai. Mantap, langsung dapat Primo Gemnya. Dan besok ini baru terbuka lagi ya. Dan sekarang kita menuju ke nyanyian lagu. Ini Osu ini mah. Osu ini ya. Langsung saja kita pilih master ya. Langsung main masternya bro. Iya. Yeah. Oke, okay, Osu Gimang. Osu Gimang. Mana? Thank you.
Oke. Oh my god, susah kali, banyak banget tombol-tombol ya, coy. Ah, susah kambing. Anjir. Oke. Skor gue 3500, susah banget. Dischantus doang, coy. Kita cek. Nah, ini mainin langsung master tuh udah bisa ambil semua reward yang ada ya. Oke, ini udah kelar kawan-kawan ya. Oh my god, finally. Dan sekarang kita lanjut lagi ya. Apa ini? Oh, ini yang itu ya. Yang Pac-Man ya. Oke, ini baru nih. Mari kita coba kawan-kawan. Oke, kita coba. Oh, ini bisa co-op. Review adanya ini. Oh, oke. Okay. Untuk dapetin claimornya di sini ya. Kita dapetin 4000 poin lah bagusnya. Open the door. Oke, mana ya? Oke, mempercepat. Apa itu? Oke, aja lagi. Jangan sampai kena itu kan ya. Mungkin ada buff nih. Ada buff kan. Jangan sampai kena ini kan, cuy. Oke, so far so good. Oh no. Oh no. Yah. Weh, hampir. Ngejar ya. Area selanjutnya sudah terbuka. Beli semua dulu balon-balonnya. Mana area selanjutnya ya? Oh itu sana guys. Ini dia guys. Oke, kalian lihat minimapnya juga ya. Ada lokasi slime balonnya. Oke, sampai 4000 cukup ya, 4000 ya. Oh, ada yang cepat, cuy. Astaga. Wah, ini sih harus. Wah, kambing. Yeca. Wah. Tapi yang oke, sudah. Pintu. Oke, sudah 5000. Wah, yang itu menegangkan sih, 5000 ya. Oke. Oke, mari kita ambil rewardnya. Nah, ini dia. Yoi. Yep. Mantap. Nah, itu dia guys untuk win blam kali ini ya. Kita dapat mad flower tuh. Kita coba di karakternya Yula nih. Kayaknya cocok nih warnanya nih ya. Meskipun statusnya kurang cocok ya. Tuh. Cocok banget ya, matching ya, cuman statusnya kurang cocok, kayak nggak cocok sama Yula ya. Ya oke guys, jadi itu dia, sorry tadinya ini gue mau live streamingin, cuman sayang koneksi gue memang yang lagi jelek ya, kecepatan uploadnya tuh rendah banget, jadi gue nggak bisa live streaming gitu. Oke, jadi sampai di sini video gue kali ini. Thank you semua buat kalian udah nonton, dan insya Allah akan ketemu lagi di video gue selanjutnya guys. Bye bye.